Halo pemirsa YouTube, kembali lagi dengan saya Dus Bemont di permainan Urban Chaos. Dan kita akan melanjutkan misi berikutnya. Kemarin kita sudah melakukan tugas pertama di hari pertama kita. Dan sekarang kita akan ke misi berikutnya, ke kasus berikutnya. Cuma sebelum kita memulai permainannya, jangan lupa buat kalian untuk pencet like-nya. Dan jika kalian baru di channel saya, sekaranglah waktunya untuk pencet subscribe dan nyalakan lonceng button untuk mendapatkan notifikasi setiap kita update. So, kita langsung saja memulai permainannya, yaitu misinya judulnya The Jump. Di sini kita harus menghentikan orang yang berdiri. Today's been a weird day. Get this. There's a jumper hanging off a building over on Keating Avenue. Get over there and get him down. But Darcy, do it subtle. O'Byrne okay, says the guy's as nervous as a turkey at Thanksgiving. Won't let anyone approach him directly. We need this kook taken kita out of trouble. If the press gets hold of this, they'll hang our asses out to dry. Bring down the suicide threat. Dan kali ini jangan sampai kayak kemarin ya. Jangan sampai ada satupun yang terbunuh. Officer Leibniz just called. Huh, well, Leibniz was always perceptive. Apparently. What? Hey, that's... Yeah, well... Well, apparently... As soon as he sees... Good luck, Stern. Kita langsung saja. Kita cari lokasinya, ya. Dan di sini kita sambil ini... kita juga bisa sambil ada side quest ya, dimana kita harus menyelesaikan kasus-kasus lain selain itu gitu ya. Jadi kita harus mencari kasus lain dulu sebelum kita ke kasus utama ya. Kalau kasus utama duluan nanti. This is senseless. We gotta bust those wildcat folks before they get too uppity. Ada pembunuhan dan kita harus mencari pembunuhnya. Kayaknya pembunuhnya dia belum pergi jauh nih ya. Kita harus menangkap si pembunuhnya. Yay, pig! Oh. What you doing up here? Looking for a fight? Whoa! I'm gonna take you. Oh, itu kayaknya pembunuhnya tuh ya. John, we gotta destroy. Banting, kita tangkap. You're busted, punk. Tangkap kamu ya. Kita cari. Oke. Okay. Okay, kita sudah menangkap si penjahatnya ya. Kita penjara, penjara. Kita borgol gitu. Jadi kita tinggalin aja. Jatuh. Dan tadi ada officer yang butuh this bantuan kita. We gotta bust those wildcat punks before they get too uppity. This is senseless. We gotta bust those wildcat punks before they get too uppity. Oke. Okay. Oh, di sini tuh kalau misalkan udah diborgol udah nggak bisa apa-apa ya. Ya. Dan ini yang orang mau bunuh diri di sini. Stern, think. Okay, Miles, shoot. Well, this isn't a man. No. Yeah. You see, I was working the. Jeez, Miles. Yeah, but can you? Okay, Miles. Well, there. Stay here and I'll get back. Well, thanks, Stern. Jerk. As if a rookie ain't got better things jadi, to do than look for his damn car. Dicuri, gitu. Miles is dicuri, such a screw up. Dicuri sama penjahat. Okay, kita coba tanya ini ada cewek. Excuse me, ma'am. Yeah, honey. Damn. Just whoa there. I ain't interested in you. There was a squad car stolen from a UCPD officer a while back. Did you see anything? All right, seeing as you're letting me go. Jadi polisinya mobilnya dicuri. Some slick dude up top of Lime Street. He's your man. Thanks. You've been a big help, lady. Yeah, and then you'll still come back and bust me tomorrow. Get out of here. Oke, ini dia penjahat sebenarnya yang harus kita tangkap ya, dia tuk ya, kita harus nangkap dia. Eh, tangkapnya. Dia punya apa nih? Kita lihat nih. Tuh, dia bawa pisau. Jadi memang harus kita tangkap.
barang bukti sudah tersita ya. What you want? You don't. Damn. How come all you wildcats are so stupid? Don't mess with me. Try me, asshole. Ngomongnya tuh. Ah, canting ya. Hah? Eh, banting. Eh. I bagged me a nice little lady. Ah, tangkap nih ya. You're busted, punk. Oke, kita berhasil menangkap. Sudah 3 penjahat kita tangkap ya. Kita periksa nih, dia bawa apa nih? Yang pertama kan granat, yang kedua bawa pisau. Nah, sekarang kita bawa apa dia? Bawa pistol. Waduh ya. Kayak GTA aja nih. I wonder if this is Miles' squad car. Shit, Stern, you found my car. Oke. Kita berhasil menemukan mobil polisi yang dicuri gitu ya. Dan ini hadiahnya gitu. Woi, strength-nya nambah. Ya, kita cari lagi nih penjahat-penjahat yang berkeliling kota. Inilah yang disebut dengan permainan open world ya, kita bebas mau misi cerita tuh nggak harus misinya tuh tok diselesaikan gitu, jadi ada side quest gitu ya. Ini bisa dibilang ya open world kecil lah ya, open world yang bisa dibilang masih sederhana gitu ya. Kalau saya sekitar sini ada tuk yang kayak tadi, kayak cewek tadi, itu dia. Kita selengkat, tapi dia jatuh. Kita tangkap. Kita periksa ya. Komplit. Oke. Kita cari lagi, kalau nggak salah di sekitar sini ada yang mau pistol gitu ya. Ini ada merah-merah, berarti penjahat di sini nih. Kita ikutin deh ya. Tadi ada lagu battle ya. Berarti ada penjahat dekat sini dong. Di mana itu penjahatnya? Agak membingungkan ini. Penjahat kecil. Au, ketabrak mobil dong. Lagunya di daerah sini. I can feel it. Itu ada biru, merah, dan kuning ya. Kayaknya di daerah sini nih agak mencurigakan ya, ada penjahat di sini ya. Warna merah, kuning itu. Oke, kita ikutin map radar kita ya. Ini kuning apaan? Kalau ini kan yang bunuh diri tadi ya. Yang biru sama. Ah. Ada merah nih penjahat nih. Mana masalahnya? Gak ada. Gak ada loh. Ngebug ini kayaknya ya.
Nah, coba kita cari lagi. Udah kecapean dong. What you want? Okay, miss. Get moving. Don't you touch me! Huh? She's nuts. Hey. Ngapa sih lu? Tadi tangkap ya. I just caught some crazy woman in the park. Good work, Stern. That'll be crack-sucking Susan. She's always plying a trade down the parkway. Orang stres. Oke ya. Jadi nggak cuma kita nangkap terus di penjara, ada juga beberapa yang kita harus tangkap karena dia tuh kabur dari rumah sakit jiwa gitu ya. Jadi tugas kita sebagai polisi mengamankan orang-orang gila itu ya. Orang-orang stres gitu ya. Supaya tidak mengganggu masyarakat gitu ya. Kita amankan gitu sebagai polisi. Ya, permainan itu mengajarkan tuh polisi itu nggak gampang cuy jadi polisi itu ya. Karena kita itu pelayan masyarakat ya, agar hidup masyarakat tuh enak gitu ya. Oke, kita langsung saja ke misi utama aja ya, biar nggak terlalu lama gitu. Kita amankan ini yang mau bunuh diri nih. Woi, ngapain nih? Someone should help him. Iya. Help him? Yeah, they should help him. Off the side! Ain't you got no empathy, pal? Hey, empathy my ass. The guy's gone wacko. Let him take a dive, I say. Wah, warganya parah juga dia. Tidak punya empati dia. Itu orang itu ya. Oke, di sini kita harus menyelamatkan orang yang mau bunuh diri. Dia tuh orang stres juga gitu ya. Ya, tugas polisi gitu ya. Kita harus mendidik masyarakat ya, supaya menjadi masyarakat yang berguna dan supaya ya itulah, supaya tidak meresahkan masyarakat lain gitu. Itulah tugas polisi. Dan ini kita naik lagi guys ya. Oke, itu ada tali sepertinya. Nah, itu. Oke. All right, pal. Let's go. The sky. Now let's take this nice and easy. But I wanna be a fireman. Listen, pal. If I come down from this building empty-handed, I'm gonna get it in the ass. So don't push me. Oh no! I might hurt you this high up. But I'm staying put, officer. Now wait up. Officer Barnaby. I wanna be a cop. Yeah. Well, I'll put in your application personally. You will? Sure. Follow me. Right on. Okay. Sekarang dia pengen jadi polisi dong. Criminal arrested-nya 2. Padahal kita kan nggak nangkep yang pembunuh cewek gila itu. Bonus miss-nya 8, pon bonusnya 7. Criminal skill arrested-nya 2. Ini agak membingungkan ya, tapi ya itu dia permainan kita kali ini. Untuk level berikutnya kita akan lanjutkan di level berikutnya. Memang susah sekali untuk menjadi polisi. So, thanks for watching. Jangan lupa untuk pencet like-nya. Dan jika kalian baru di channel saya, seperti biasa pencet subscribe button dan nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi setiap kita update. So, sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Adios, amigo.